Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview Bus Sudiro Tunggajaya yang berjulukan Loy ya. Ini Bus Sudiro Tunggajaya dengan divisi patasnya ya, alias antar kota dalam provinsi. Dan untuk jurusannya di sini via Tol Madiun ya di sini untuk trayeknya ini. Dan untuk modnya ini dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madiawan, dan untuk liverynya dari Blahbloh. Bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan kita coba untuk fitur-fiturnya dulu yang ada di sini. Untuk perlampuannya pastinya normal ya di sini. Untuk lampu sen, terus lampu dekat dan jauh itu pasti sudah normal karena mod ini sudah kita review di mod maksudnya di 27 trans ya, yang video yang lalu itu. Tetapi ini bedanya menggunakan livery dari Bus Sudiro Tunggajaya. Tapi kita review lagi nggak apa-apa. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk livery belakangnya di sini keren banget ya, seperti di bus aslinya. Dan untuk lampu yang ada di belakang tentunya sudah normal ya, nggak ada kendala. Dan kita cek untuk bagian interior, dan untuk interiornya juga masih sama seperti yang versi sebelumnya. Juga untuk wipernya di sini sudah menggunakan 4 wiper ya. Mantap di sini. Dan ini kita putar dulu ya. Kita ngecek apakah di dalam interior atau kabinnya akan ada semacam biasan dari cahaya, alias masuk ke interior. Dan terlihat di sini untuk cahayanya bisa bergerak ya, jadi keren banget untuk mod ini. Dan untuk variasinya ini hanya ada ini ya, ring saja. Dan juga untuk animasinya ini masih standar seperti versi-versi sebelumnya karena sama. Tapi di sini untuk mesinnya belum 2,5D ya, atau masih gambar ya untuk mesinnya, jadi belum bisa bergerak. Dan di sini modnya sangat recommended banget untuk kalian coba karena keren banget, apalagi dengan dipadukan livery dari channel YouTube-nya Blahbloh. Dan di sini kita akan mencoba untuk berkeliling ya teman-teman. Jadi kita sekarang berada di map Semarang. Ini kita belok ke kanan supaya nanti kita akan menuju ke kota mana ya itu. Ya nanti kita tunggu aja ini videonya. Dan di sini untuk trafiknya juga lumayan sepi ya teman-teman. Jadi ya agak sepi. Jadi enak banget untuk dibuat main ya. Untuk OBB yang saya gunakan ini OBB editan dari saya, ini hasilnya OBB ori yang saya edit dari beberapa part ya, yang saya ambil dari OBB lainnya, jadi saya satukan menjadi OBB ini ya. Dan ini loading map yang pertama teman-teman, jadi kita nanti akan sampai di kota mana ini, kota Magelang ya, kota Magelang ya, Magelang maksudnya. Dan nanti kita akan berhenti di depan sana ya, di SPBU, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan pada kali ini. Dan bila teman-teman menginginkan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, di sini sudah sampai di SPBU-nya, dan cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fabri Subten Channel. Salam Buzit Mania.